Lautan sampah berbagai jenis menumpuk dan mengotori Kali Busa, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sepanjang 1 km ini sampahnya. Aduh, banyak sekali. Dan pemirsa, sampah itu diduga sengaja dibuang oleh oknum warga, di mana pemerintah setempat pun berjanji akan segera melakukan pengerukan sampah. Kasus pencemaran lingkungan akibat sampah kembali terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lautan sampah ini menumpuk di Kali Busa, Kelurahan Bagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain sampah plastik, limbah rumah tangga juga turut memenuhi aliran sungai sepanjang 1,5 km. Sampah itu diduga sengaja dibuang oleh oknum warga yang tidak bertanggung jawab. Ketika imbasnya, ketika hujan sebentar aja, itu anak-anak suka diliburkan. Kenapa? Dia banjir. Jadi banjir sekolahnya. Tumpukan sampah itu sudah terjadi sejak 5 bulan yang lalu. Kementerian Maritim akan meminta Pemkab Bekasi untuk segera mengeruk sampah. Setiap ada berita sampah, itu terus untuk kita cepat tindak lanjut kita agar bisa selesaikan secepatnya. Selain memicu jentik nyamuk, sampah juga mengakibatkan banjir yang bisa saja datang menerjang permukiman warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasyim Adnan, RTV.